sebenarnya tempat ikan-ikan yang gede-gede nih. Sarangnya ikan seperti ini ya. Tuh. Lihat. Sarang ikan seperti ini, lubang-lubangnya. Nah, Ewon Fishing sekarang akan mancing di sebelah sananya tuh. Akan mancing sebelah sana dan motor saya disimpan di sana ya. Tadi kita nyebrang di arah sebelah sana, guys. Tuh. Wabarakatuh, kembali lagi ya bersama kita Ewon Fishing. Sekarang kita berada di daerah masih Waduk Jangari ya, tapi ini kita ada di tengah-tengah pulau, guys. Lihat. Duh. Yang udah kerendam terus surutlah ini air. Jadi si tanaman-tanaman yang di bawah air itu subur lagi, guys. Karena terkena matahari. Ini nih, guys. Ini ada seperti lubang-lubang kayak gini. Ini sebenarnya tempat ikan-ikan yang gede-gede nih. Sarangnya ikan seperti ini ya. Tuh. Lihat. Sarang ikan seperti ini, lubang-lubangnya. Nah, orang-orang bilang, "Mana katanya Jangari banyak bangunan-bangunan yang terendam." Emang banyak. Tadi di sebelah sana juga ada bangunan satu rumah dan ada satu sumur juga. Nah, tapi di sini tuh kan ada macam-macam desa nama-namanya. Nah, dan ada yang terendam itu masih dalam, guys. Nah, seperti yang di sini ya. Nah, ada yang Galadag itu adalah desa Mande itu, desa Mande. Nah, itu di bawahnya tuh rumah itu tuh. Kenapa saya bisa tahu? Patokannya di sebelah sana tuh ada bukit. Nah, itu tuh bukit pohon yang paling besar di tengah-tengah itu ada tuh. Itu pulau juga ya, sahabat. Nah, ini di bawah ini tuh rumah. Bawah ini tuh rumah, sahabat. Makanya pantengin terus Ewon Fishing, keseruannya ya. Kita akan eksplor terus. Dikarenakan Waduk Jangari mulai semakin surut, surut dan surut terus-terus menerus sampai motor saya bisa dibawa ke sini, guys. Pokoknya kita coba apakah mancing di saat surut ini ikan apakah bagus atau enggak ya. Kita coba. Dan saya juga enggak sendiri ya di sini. Di sini ada Ujang Febri itu sebelah sana. Berdua saya. Dan kalau sendiri, wah, saya agak berani sih, mengerikan kalau di tengah-tengah seperti ini. Makanya saya ngajak orang yang tahu daerah sini dan biasa ke daerah sini. Nah, ini lihat sahabat ya. Nih motor saya. Kalau gak percaya, ini dibawa ke sini tuh. Tuh lihat sahabat, motor saya dibawa ke sini tuh, motor saya dibawa ke sini dan kita ada di tengah-tengah pulau tuh. Lihat. Dan ini geladak pemancing, tapi saya nggak mau mancing di situ karena nggak suka ya. Saya lebih suka mancing di pinggiran seperti ini tuh. Oke, saksikan terus keseruan Ewon Fishing bersama Ujang Febri. Oke guys, kita terjebak. Kita terjebak di tengah-tengah pulau. Let's go, kita rancang dulu. Atau kita bebenah supaya mancingnya agak enak ya. Tuh, lihat. Oke, kamera kita simpen dulu. Selagi beres-beres ya, kita bantu Ujang Febri. Kita cari kayu-kayu buat di rangkai sebelah sana, guys.
Kumpul di auran heula tuh. Aku ini mamam up. Sedo. Cukup. Thank you.
itu waduk ah. Dari lemah yang kurang Papuan teh aja kemari. Eta naon ini? Kade eta. Gede-gede anjir. Hah? Beutik ah. Gila keren deui. Ki bener sama. Kecuprak ke iya badag ya badag ada kena kecerik lagi baik ya baik bebet ya barang yang iya ta gitu nama iya kalau wana tapi na tenaga nasa gede kini ya dihanap gitu nama badag belum ada di bebet kan nama si pai. Eh, tadi pas dari mana? Atas. Atas gede. Hah? Atas gede. Eh, nutik. Tuh, dikubuk dirinya deh, kudusnya.